2015, Indonesia dihebohkan dengan harga jual sebongkah batu yang sangat tinggi. Banyak orang beramai-ramai mencari jenis batu cincin, bahkan sampai dijadikan sebuah hobi. Selain itu, banyak faktor yang menjadikan batu cincin naik daun di awal tahun ini. Dan berikut 6 penyebab orang menggilai batu cincin. Kini tidak hanya wanita saja yang mencintai aksesoris. Para pria pun juga mempunyai hobi yang sama, yaitu mengkoleksi sebuah batu cincin. Bukan cincin yang terbuat dari mutiara atau berlian, melainkan dari bongkahan sebuah batu yang dijadikan batuan indah dan keren karena dapat menghiasi jemari yang memakainya. Rupanya semakin banyak lagi orang yang menggilai batu cincin untuk dijadikan hobinya. Ternyata setiap daerah di Indonesia mempunyai jenis batu yang banyak variasi warna dan jenisnya. Hobi baru ini menjadi tren bagi setiap orang karena warna dari batu cincin yang bisa disesuaikan dengan pakaian sehingga terlihat senada. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't called. Banyak keunikan dari sebuah batu yang dicari banyak orang. Bukan untuk dipakai, tetapi ada juga yang hanya dijadikan sebuah koleksi. Seperti hiasan di rumah, hanya dengan menyimpannya di sebuah frame atau tataan yang rapi, membuat rumah Anda semakin indah dan unik. Ternyata batu cincin juga tidak merepotkan seseorang yang hobi dengannya. Karena cara merawat batu yang mudah, membuat semakin banyak penggemar batu ini, hanya dengan menggosok batu dengan serbuk intan yang nantinya membuat batu menjadi mengkilap dan terlihat semakin indah. Konon sebagian orang mempercayai ada batu yang cocok untuk stabilan tubuh dan ada juga yang cocok dengan watak menurut bulan lahir. Misalkan Anda lahir di bulan Februari dan memiliki watak yang keras, maka Anda disarankan untuk memakai batu jenis kecubung, yang dipercaya akan meredam emosi si pemakai. Namun kepercayaan ini kembali lagi kepada Anda, atau memang Anda menyukai batu cincin hanya sekedar hobi semata. Memelihara batu cincin tergolong sangat mudah. Hanya dengan dikemas di sebuah tempat, Anda sudah memelihara aksesoris ini. Namun banyak sebagian orang yang mempercayai memelihara batu cincin berarti memelihara jin yang tinggal di dalamnya, dan jin tersebut dapat membawa hoki atau menolak bala. Jadi memelihara batu cincin bagi masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat luas.